Jadi untuk CBX dan CBR, CBR 250, rangkanya mirip, tapi ada beberapa perbedaan yang berpengaruh ya. Untuk rangka CBR, rangkanya terlihat kokoh. Kalau CBX, ini ya mungkin kokoh, tapi lebih kokoh yang CBR 250. Terus, tapi mirip, pada dasarnya mirip. Terus untuk dimensi mesin, ini ada sedikit perbedaan. Jadi untuk swap engine ke CBX 150 itu nanti kita akan kotak-atik di ukuran dudukan mesin ya, di daerah sini. Daerah sini sama yang di belakang sini. Terus untuk yang di depan ini untuk dimensinya memang lebih lebar ini ya, untuk dudukan depannya ini lebih lebih panjang yang CBX 150 dibandingkan dengan CBR 250. Tapi ini masih bisa disiasati. Jadi ini langkah pertama, nanti pengukuran di dimensi mesin sama kemiringan posisi mesin. Kalau untuk rangka mirip antara CBX sama CBR. Ini. Oke, ini tahap pertama, kita buka semua covernya dan kita lihat dimensi mesin. Baru setelah itu kita melakukan perhitungan sudut dan perhitungan apa ya, perhitungan beberapa hal yang berbeda antara mesin CBX sama CBR. Oke, jangan lupa subscribe ya, nanti untuk mengetahui perkembangan dari motor ini, untuk swap engine ini. Oke, terima kasih.